Cek, cek, tes. Halo, Om Reynold, Reoner. Malam, ada siapa? Anjan yang nonton. Halo, Raja Syukrila. Udah war aja, Bang. Iya nih, 1945 dari tadi war, cuman saya kebetulan baru sempet update ya, baru sempet live. Maksudnya dari tadi sih. Soalnya ini dari tadi warnya lumayan seru ya kayaknya ya. Banyak rally. Sedangkan 1664 saya cek tadi belum terlalu banyak rally ya, belum terlalu banyak war karena K64 sudah AF-nya sudah hancur ya. Diki Wayudi tadi WM nahan rally sampai 2 jam setengah, mantap. Menang siapa? Kebakar atau enggak tuh? Bisa ketahan ya. Aku dari tadi baru sempet nih. Kebetulan baru sempet live. Padahal dari tadi kayaknya seru ini. Oh iya, tadi saya barusan juga cek. Jadi kondisi 1664 itu K64 AF-nya sudah hancur ya. Sekarang tinggal defense 64PL, 64HD. Nah, kebetulan terakhir saya cek barusan itu sekitar 15 menit yang lalu 64PL lagi di defense, ada beberapa ya cukup rame. Wes, rally-nya gagal ya, mantap. Iya, jadi 64 lagi benar-benar terdesak, guys. Kalau nggak ada perlawanan besok atau lusa udah bisa ke kandang kali. Dan ini maksimal 3 hari 64 udah bisa ke kandang nanti ya. TB juga dari tadi itu Om belum selesai. Yoi. Kebetulan ada yang bisa bagi reportnya ke saya? Kalau ada yang bisa bagi boleh. Dibagi reportnya. Jadi kalau kita update ya sekarang 45 TB dari tadi lagi di rally ya. Tapi kalau saya cek tadi 45 SD cukup lumayan bisa nge-push ya, coba kita cek. Ya, 45 SD ngebakar ya, kita lihat ya. 45 SD cukup ngebakar. Dan ada perlawanan dari 45 SD ya. AF-nya masih. Jadi intinya 45 nih ngebakar cuma sisi sini aja nih. Ya. Halo Kak Michelle. Namun kalau di 45 WM dari tadi juga rally di rally terus ya AF-nya. Oh, tapi lagi nggak juga di cancel mungkin. Cuman secara field tetap menang Song ya. Song dan Duck lebih menang ya, lebih dominasi. Dan saya lihat ini kebetulan kemungkinan rally dia ya, semoga rally akan berjalan terus sehingga bisa memanjakan mata kalian ya dengan kualitas live streaming yang semoga bisa menjadi makin bagus. Bang, cari kerajaan saya namanya Jenderal Sahardin. Om, maaf Om, aku lagi pakai yang ini akun kecil, nggak bisa kemana-mana. Soalnya kalau nggak nanti kabutnya datang lagi, nongol lagi kabutnya. Jadi cuma bisa stay di 45, mungkin terakhir baru kita... Kemungkinan besar nanti terakhir saya mau buka ini ya. Mau muter ini guys. Jadi saya udah ada koinnya ada sekitar 50-an ya. Tapi kalau nggak hari ini, besok deh saya puter ini nanti. Belum diputer soalnya biar kalian tahu gimana. Gimana kabar KD45? Gini Om, ini aku jelasin singkat. Intinya aku dari tadi mau live, cuman nggak keburu, baru bisa live sekarang ya. Jadi bisa dilihat sekarang 45 SD dan 45 WM, 45 TB itu sedang di rally dari tadi ya. Kalau 45 SD sudah kebakar, 45 WM ini berhasil defense terus berikut dengan 45 TB ya. Walaupun trade-nya mungkin jelek, saya juga kurang tahu ya trade-nya bagus atau enggak. Karena di rally-rally-nya itu misalnya kuning, tapi garisonnya udah merah. Jadi biasanya kalau kayak gitu trade-nya cukup jelek ya. Nah, namun 45 SD di sini bisa nge-push dikit ya, tapi ngebakar bendera yang nggak terlalu berpengaruh besar ya. Walaupun ini bentar lagi ke-drop ya, nggak akan pengaruh besar. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, masanya masih lebih rame Song dan Duck ya dibanding 45 ya. Entah kenapa saya pikir hari ini akan cukup all out 45, tapi ternyata malah bisa dibilang nih guys. Oh ya, update terakhir juga, Sanctuary-nya
sudah dipegang oleh Song ya. Jadi dipegang sama Song. Oke. Kurang lebih update-nya seperti itu guys. Jadi ini kondisinya cukup terdesak dan 1664 sendiri K64 sudah drop AF-nya ya, sudah hancur. Jadi tinggal 64 PL, 64 HD ya, 64 US juga sudah hancur AF-nya. Jadi ini ya KD Indo lagi cukup pada bermasalah ya. Di FB rame masa 2170 ada apa, biasalah ada. Jadi dari lagi MGE banyak Violet kan ya. Nah, kalau King Daud itu kan dari dulu sebenarnya agak kurang tegas. Cuman dekat-dekat ini beberapa minggu ini tuh udah mulai mau tegas guys. Karena kalau nggak tegas tuh beban KD makin banyak. Karena dari dulu tuh KVK 2, KVK 3 beban KD tuh belum terlalu diusir. Baru sekarang ini mulai diusir-usir, kemudian MGE juga diperketat. Ya kita intinya mau bikin ini ya, sistem ekosistem yang baik ya, ekosistem KD yang baik. Jadi kalau yang memang nggak bisa ikut aturan ya udah dihukum, dipenalti dan silahkan pergi kalau nggak cocok di 2170 gitu. Karena kita mau bikin KD yang teratur gitu ya. Nah makanya itu seperti yang saya bilang di KVK kali ini tuh kita ngincernya seed bank, nggak ngincer Imperium dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mau nendang, apa bisa dibilang tendang-tendang lah. Kita mau filter ya, filterisasi pemain-pemain yang menjadi beban, yang nggak banyak war saat KVK, yang selalu menjadi MGE Violator. Nah kita mau bersihin itu semua. Sehingga nanti setelah KVK berikutnya kita mau rekrut besar-besaran. Kalau memang di... Kalau emang jadi ya, itu tapi balik lagi tergantung King Daud. Pada intinya sekarang King Daud mau mulai ketat gitu aja. Warung Gaming, alhamdulillah. 45 tipes. Tapi semangat sih, 45 ini lumayan nih, udah lumayan rame ya sekarang ya. Saya sih berharap ada sedikit perkembangan ya. Walaupun ini nggak saya sangka sih, ternyata Sanctuary-nya hari ini berhasil direbut ya. Sayang sekali ya, padahal yang nempel banget itu tuh 45. Tapi bisa kerebut. Ini lumayan loh guys, March Speed 10% ini sangat pengaruh ya, 10% loh, bukan 5% loh. Orang aja bela-belain nih pakai Ottoman ya, karena ya itu buat dapat March Speed-nya 5%. Malam sapu jagat patah-patah emangnya ya? Ah, bukannya lancar. Tadi AFWM di rally 21M mix troop mati, mantap. Emang masih patah-patah. Bang Sapu Jagat. Kok di saya lancar? Oh, lancar ya, aman ya. Oke, malam. Malam Bang Harsra, Viranata 10. Om Jagat kayaknya internetnya Om Jagat mungkin ya. Kok soalnya yang lain aman ini. KD 1960 udah siap menampung migrasi besar-besaran Om. Yoi, 1960 udah ada formnya juga ya. Ini pada kemana nih? Ini kita lihat ya, 45 nih kalau saya lihat baru mulai aktif nih, rame. Lancar, Jaya, Harry Fadli. Internetnya Om Sapu Jagat, kalau kualitinya memang kan saya bisa 1080 ya. Kalau memang nggak internetnya kurang kuat, coba diturunin ke 720 deh. Aku live nggak terlalu lama ya, paling sampai jam 1, jam 2, jam 3. Ya lama juga sih itu. Kita lihat aja nanti ya, perkembangannya gimana. Jangan lupa guys dipencet dulu tombol like-nya. Ini pada kemana nih? Oh, di sini rame. Ayo semangat 45. Ngejar-ngejar yang gak penting, gak ada yang komando itu. Yang mana Barbie? Sampai subuh. PP apa sih PP? Gak PP sampai subuh. PP apa ya PP?
Ditunggu dari sore kok baru on om. Iya baru keburu, baru sempet saya. Baru keburu ini ya. Besok-besok kita live lagi panjang nih besok ya. Ah iya bener. Yang sanctuary-nya kerebut. Kayak ini juga sekarang yang kebakar posisinya 45 SD udah gak nempel. 45 KM nih yang nempel ya. Kebakar 45 KM ya. K64 juga lagi kesulitan ya guys, 64 itu. 45 WM gimana nih? Bang, tadi aku main ada tuh dua kingdom yang perang. Niatku mau lihat doang, tapi akhirnya aku masuk perang jadi perang tiga sudut deh. Oh, pemuda Pancasila. Bukan dong, bukan pemuda Pancasila. Baru gabung Om Win, jempol dulu. Thank you Bang Baihaki Kaizan. Aman ya Om? Oke deh, aman. Mantap Om Sapu Jagat. Ini Bang Gamer Tua lagi live stream juga ya. Pantesan yang nonton sepi. Saya lihat. Oh iya, Gamer Tua lagi live stream. Yang nonton rame bener. Flash juga lagi live stream, makanya sepi. Kemarin bisa rame karena itu Sultan apa? Oh, YouTuber-YouTubernya pada nggak ini ya, pada nggak live stream. Saya ketinggalan guys. Jadi mereka udah keburu live stream, saya baru sempat live stream. Nggak apa-apa, yang penting bisa nemenin teman-teman manjain mata. Nah ini kok karunia berkah juga patah-patah, padahal tadi saya enggak. Emang masih patah-patah guys. Telat jempol, sorry nggak apa-apa Om Warung Gaming, pelangap-pelong aja di sebelah mah. Nggak apa-apa Om, dimana aja sama aja Om ya. Nggak ini, nggak harus di sini juga kok, nggak apa-apa. Enjoynya di mana aja terserah. Oh di Wiranata aman tuh, nggak patah-patah. Malam Om Win, malam baru bisa lihat live-nya. Bukan, aku juga baru live Om Nuse ya. Aku juga baru live, nggak apa-apa kok. Songnya belum pada ini guys. Songnya kalau kita lihat udah nggak ini lagi ya, nggak rally lagi. Coba lihat ada report gak? Nggak ada. Om Hari Suhardana lancar, lagi no bosen nonton Gamer Tua War. Baihaki Kaizan. Kurang berkah wifi-nya. Ini pada mau kemana 45 nih? Lalu lalang. Ini pada kemana sih 45-nya? Oh sini. Mau ngapain sampai kesini masalahnya? Lalalalah. Emang ada apa? Ini jauh dari mana-mana, ngapain sampai ke tengah sini guys? Reportnya 13M banding 17M Om Dayat. Menang siapa Om Dayat? Itu yang mana? Yang TB atau WM? Bang Karunia Berkah, kalau misalnya nge-lag patah-patah, coba kualitinya diganti ke 720p. Karena di stream saya kualitinya bisa 1080 ya. Om Win main game Gunship Battle Crypto Config gak? Apa itu? Crypto? Pakai crypto? Saya main crypto sih. Saya ada apa, ada nabung-nabung lah di kripto, tapi nggak main game-game gitu, nggak trading ya, nggak trading saya. Menang TB berarti TB tadi 13M ya, bagus dong ya itu. Yang defense siapa tadi itu garisonnya? Om Dayat boleh nggak share ke aku atau Bang Diki Wahyudi? Akun aku ID-nya nih, kalau mau bisa buy ID nggak ya? Bisa nggak add by ID ya? Add friend by ID, aku lupa. Add friend. Oh ada nih enter player ID. Tolong dong kalau bisa share report ya nih ke ID-nya ini nih ya. Kalau bisa share reportnya ke ID ini ya. Soalnya saya nggak bisa check. Oh Om Benjamin yang defense, pantesan.
WM 16 banding 14, oh menang 3-0-2. Tapi itu WM 16 tetap untung ya, karena dia bisa mix kan, pasti banyak pakai Siege juga harusnya. TB menang perbandingannya. Lag. Yang lag silakan di refresh ya, yang lag yang lagi buffering di refresh. Barusan internetnya agak nge-lag keputus. Barusan internetnya keputus, bisa di refresh guys. Yang buffering bisa di refresh. Fix IndiHome, bukan IndiHome ini. Tapi internetnya keputus jam segini nih. Emang suwe nih kalau malam minggu jam segini suka keputus guys. Tapi aman, udah aman guys. Yang misalnya barusan buffering silakan di refresh ya. Kalau yang buffering di refresh, sekarang udah aman. Barusan ada burung lewat. Burung lewat, petir menggoncang, jadinya nge-lag. 64 kuat amat om, kayak bat lawan 64. Iya lawannya yang kuat. 1P-nya kuat bener itu. Rally pertama 21M banding 14M. Bonyok si WM. 2H2 banding 14. Tapi tetap sih kalau mix troop lumayan ya. Saya nggak ada di KC masalahnya guys. Nggak ada di KC-nya ya. Nggak kuat free to play field lawan Sultan kalah equip dan lain-lain. Free to play guys, ini aku cuma kasih rekomendasi ya. Rekomendasi buat teman-teman di 45 ya, itu manfaatin sultan-sultannya kalian, Om Gani, Om Benjamin dan lain-lain. Ada rally udah isi aja guys, rally, defense, garrison ya, kalian isi, manfaatin equip mereka, tag-nya mereka, itu pasti bagus-bagus. Halo Bang Win, jangan lupa ngeteh. Nah iya tuh tugasnya untuk sekarang buat ngisi bendera biar sama-sama mati troop. Iya guys, kalian manfaatin deh sultan-sultan kalian ini nih ya. 2170 lawan 1008 sama Mimi. Iya bener, kemarin kita juga lawan 1008 plus Mimi itu sama guys. Tapi ya 1V pasti jauh lebih kuat, Song juga pasti lebih kuat sih, karena ya juara OL ya. Kalau BG kan lumayan juga OL-nya sama Mimi ya, tapi masih kalah sih sama Song 1P ya. Bedanya kemarin kita BG-nya sama Mimi jadi satu guys. Nah itu yang bikin sakit. Kalau kemarin ketemunya Mimi doang kita menang. Kalau ketemunya Mimi doang. Kalau ketemunya BG doang masih ada harapan. Cuma karena ada Mimi jadi ya itulah. Iya nih 45 mulai rame nih, mantep nih. Tapi ramenya belum rame banget ya. Semoga tambah rame nih habis pada pulang pacaran kali ini. Indomie belum nongol, baru makan om. Makanya aku baru online. Baru online aku makanya. Jadi baru makan. Baru makan makanya baru online. Spill aja om, baru selesai pasti dikasih. Ini Om Gani nih. Udah 14,5 ya. 14,5 coy. Kemarin di ini gue berapa ya? Coba nih gue cek dulu ya. Gila udah nambah 1,5B Om Gani. Powernya tapi dropnya udah. Mana Om Gani tadi? Mana Om Gani ya? Oh ini nih. Powernya berarti dropnya itu kurang lebih 30-an, 36 juta guys. Om Ganip drop power udah 36 juta ya. Ini nambah 1,5B. Gila, baru berapa hari 1,5B? Baru berapa ini? Belum 2 hari, guys. 1,5B sih ngeri loh. Kalau semalam Om Benjamin aku cek 600-an juta, sekarang enggak tahu berapa. Gokil-gokil ini Om Gani. Om Gani baru online juga apa? Enggak sih, harusnya dari tadi ya. Nah ini Hanoman lagi rally nih om, Hanoman juga ngeri nih.
Ayo bakar bakar bakar. Cek map. Oke, kita cek map mumpung masih baru. Kondisinya kayak gini ya guys ya, sementara ini. Sanctuary udah didapetin sama si Song ya. Dan ini AF-nya belum hancur-hancur nih, HSA. Malah dia berhasil bermekaran. Jadi ini 45 SD lagi rally. Ya, semoga berhasil. Ayo bakar-bakar. Halo, Syabira Rosyad. Itu tujuannya apa? Tapi itu feel ke situ. Ya ini Om bantu si Om Hanoman nih. Ini bantuin si Hanoman Barbie. Rame war tidak perlu, rame dev CF WM nomor 1. Bang Gani babang babak itu. Trade-nya Bang tadi habis diserang AF 45. Saya enggak bisa pakai trade ya, soalnya pakai akun ini. Aku dari tadi ya guys, aku udah nanya nyariin akun 45. Ya, aku jadi cari akun 45 yang bisa dipinjem, yang udah kebuka fognya tapi nggak ada ya. Jadi aku udah mau, padahal kalau ada akun 45 aku enak, aku bisa bolak-balik nih nonton 45, 64 nggak usah ilangin fog. Mantap di swamp coy, sama papi cabul. Gokil nih. Ayo 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 45 yuk. Gitu guys, dibantu swamp kalau menang field ya. Flag, terutama flag. Kalau AF sih ya mikir-mikir juga lah ya. Semangat 45. Oke Om MK Nuse, nanti coba ya saya cek deh. Iya Om Heri, aku nggak pakai akun utama. Makanya jadi lagi nyari nih akun yang bisa dipinjam di 45. Ini ya LKC, kalian bisa pantau di sini guys. Nunggu LK siapakah fighter sebenarnya. Halo Om Ranorio. Ini 45 lagi bangkit ya guys. Antara 45 bangkit, Songnya juga mungkin lagi sepi kali. Ini soalnya udah nggak di rally lagi. 45 TB dari tadi di rally ya, namun sekarang udah nggak. Kalau di sini ada bakar-bakar. Oh, ini lagi dibakar juga nih guys, flagnya ya, flagnya Song. Jadi sekarang kondisinya cukup berbalik ya. 45 cukup lumayan membakar-bakar. Kita lihat WM gimana kondisinya WM. Oke, WM juga berhasil defense guys ya. WM-nya berhasil defense, kita marking dulu ya satu-satu biar kita tahu. Oh, tunggu, yang lama kita hapus dulu. Jadi titik warnya ada di 45 WM di sebelah sini. Kemudian di 45 SD. Di 45 SD kita lihat ya. Oh ya, sekedar informasi buat Ibang baru datang, 64 kondisi update-nya sudah 2 AF-nya hancur ya. 3 AF, bahkan 3 AF-nya hancur. Jadi kondisi 64 sekarang cukup terdesak. Kalau memang nggak ada perlawanan dari 64, paling lama bisa 3 hari lagi stay di KD, di ini, di zona 5 ya. Kalau nggak, kalau ada perlawanan ya masih bisa tambah panjang. Tapi kalau nggak ada perlawanan, 2-3 hari lagi udah keluar dari zona 5 guys. Tapi dia akan ke zona bawahnya berarti. Kalau rame nih 45 KL, rame nih 45 lawan si Flash. Malam menjelang pagi Om. Halo Om Hussein. Guys, kalian udah pada muter ini belum? Kalian udah pada muter ini belum? Terus gimana menurut kalian nih? Coba deh komen deh. Menurut kalian ini gimana? Soalnya saya ada 50-an. Belum diputer. Kira-kira nanti mau putar bareng nggak? Mau lihat nggak pas saya putar dapatnya apa? Ini Om Gani pakai berapa kah? Berapa pasukan ya udah ya? Empat sampai kingnya ngamuk. Wah, kenapa tuh? Ngamuk kenapa tuh? Kenapa? Cerita dong, cerita.
Budayakan sebelum nonton di like dulu guys. Nah, Om Hussein mantap, Hussein ROK. 60 spin belum dapat skin CH, Bang. Waduh, sama. Saya ada 55 ya, ada 50-an. Ampas. Muternya kapan Om Andre? Nah, nanti ya. Kita lihat deh. Kalau rame yang nonton kita sekalian puter. Kalian emang kalau saya puter kalian mau nontonin. Dapat enggak? Dapatnya ini nih. Aduh, saya sih kalau milih ya udah deh. Pala botak aja, kalau skin mah susah ya. Sudah Om, barusan bagus itu tadi dapat 10 GH. Berapa kali putar dapat 10 GH? Iya, kalau putar dari free to play, dari yang dapat sih nggak apa-apa, guys. Tapi kalau beli gem jangan ya, 1200 mahal itu. Kingnya bilang kalau nggak mau war balik LT aja. Waduh. Pakai 3 Om, last baru dapat skin. Oh iya, kalian pada muternya 1-1 atau 3? Oh, pakai 3 ya? 3 lebih cepet sih memang. Aliansi WM 45 habis kena rally 2,5 jam pakai Siege, mantap. Kalau pakai Siege masih oke lah, masih bagus ya, walaupun trade-nya mungkin jelek-jelek dikit, tapi kalau banyak pakai Siege mah nggak masalah, guys. Kan memang tujuannya mau bakar Siege juga ya 45 ya. Ada yang 12 pin dapat skin CH. Wish. Malahan enak muter-muter kayak habisin the MML. Puter 56. Wah, saya ada 55, Om. Om Ranorio, saya ada 55. Jadi ada beberapa kali saya ke-skip tuh. Nggak tahu nih, nanti saya puter deh coba ya. Kita lihat kalau rame yang nonton kita puter coba. Lumayan, akun utama dapat aksesoris dan 13 palbot. Mantap. Berapa kali putar Om Yongki? WM gimana sekarang? SD sama TB di sini. WM, berarti tinggal SD TB sama WM ya. Wis, WM-nya lagi ngerally, guys. Mantap. Menang nih bisa nih. Ma 14 juta matinya. Bagus nih. Trade-nya bagus ini. Guys, trade-nya pasti bagus ya ini ya. Wah, mantap ya 45 lagi mulai bangkit ya sekarang ya. Mulai nge-push nih. Sesuai prediksi saya semalam ya, 45 harusnya hari ini lebih aktif. Walaupun menurut saya sih masih belum aktif banget. Tapi udah lebih aktif daripada kemarin. Sekarang hari ini giliran 64 yang kayak kemarin, guys. Yang kayak 45 kemarin. Gak apa-apa, nanti balik juga terusnya. Ayo puter, Bang. Kita lihat seberapa hoki kamu, Bang. Nanti, guys. Tunggu. Soalnya saya kalau puter, saya harus ke akun utama. Ya, jadi nanti susah lagi nih fogging-fogging. Kita nonton 45 dulu, terakhiran baru kita puter ya. Kalau masih rame yang nonton. Kalau nggak rame, nggak apa-apa. Saya tetap rekam. Besok saya posting aja deh. Sekalian lihat, saya coba mau coba juga sih puter satu-satu. Nggak dikumpulin Om, nggak sabaran. Oh, nggak dikumpulin, berarti satu-satu ya. Song dan Duck editansil terus tadi. Dia kayaknya nggak all out juga Song sama Duck malam ini ya. 1v juga sebenarnya lagi sepi loh, guys. Tapi 64-nya lagi sepi juga. Cuman pengen deh kalau 64-nya ini rame lagi. Tapi ya gitu guys, nggak mungkin rame berturut-turut ya. Kemarin 64 udah lumayan rame, sekarang gantian 45. Besok bisa jadi 64 lagi yang rame, kita lihat aja makanya. 45 udah selesai malam. Iya, udah pada selesai malam Minggu baru pada war nih. Kita lihat warnya kuat sampai jam berapa. Paling jam 2 udah pada sepi lagi nanti. Lihat map KD sebelah Om Win, nanti fognya hilang, coy. Saya masih pakai sistem fog ya, ilangin fog pakai cheat sheet. Oh iya, saya tadi hari ini musuhnya upload, guys, caranya ilangin fog. Cuman belum ke up, belum ini, belum sempat bikin hari ini, lagi agak sibuk ya. Lagi banyak kerjaan, banyak urusan. Jadi belum saya bikin, tapi nanti saya bikin ya, guys, cara ilangin fog. Nah, kebetulan saya lagi pakai akun buat ilangin fog. Jadi kalau saya pindah ke KD-KD lain, fognya nanti ribet lagi, guys, harus matiin internet dan sebagainya. Jadi nggak bisa pindah-pindah. Makanya dari tadi saya juga nyari akun 45 yang bisa dipinjem yang fognya udah hilang. Jadi bisa saya lihat ke 45, bisa lihat ke 64, bisa lihat ke KD-KD lain dah. Cuma itu belum ada.
Sengaja 45 mau habisin si tuker sama Kava Infa, mantap. Tempat kurang aktif ya, lagi tadi terakhir saya lihat agak ini ya, susah ya kondisinya ya. Besok tipes lagi kok ini Om. Ya semoga jangan lah ya. Dua kali puter rate-nya lebih ba. Oh, boleh juga Om Yongki. Jadi pakai dua arrow ya daripada tiga ya. Tutor ya besok nanti. Kalau nggak besok lusa lah saya upload tuh cara ininya hilangin fog. Gampang sih sebenarnya. 1860 gimana Om? 1860 itu kuat ya guys. Itu level give levelnya 42 coy. 1V dan G60 GT aja itu 39 guys. Ini udah 42. Spendernya pasti jauh lebih banyak di 1860. Jangan dibikin Om, ntar diblok sama Lilith. Iya juga sih. Dok Mohan masih on kah? Nah, nggak tahu tuh. Coba ajak Om Mohan nonton bareng kek sekali-sekali ke sini nih. Kita nonton bareng. Tempat udah kena mental. Partima udah berhasil bakar-bakar ya di bawah sini ya. Eh di atas sini ya, 45 WM. SD juga udah ngebakar guys kondisinya. Mac Deluxe nih, wah ayo semangat Mac Deluxe. Di 270 ini paling aktif juga guys kalau war ya. Semangat banget kalau war. Richard CSG masih ada yang pake di dark. Oke kita lihat di sini. Ini nggak ada, nggak bisa pergerakan ya. 45 TB di sini nggak bisa gerak kemana-mana guys. Karena ini sanctuary ya, kecuali dia nambah ke sini. Cuma nggak kuat kayaknya, belum aktif, belum terlalu aktif. Jadi bakar-bakarnya di sini nih. Wush gila di swap. Gokil nih. Hebat nih ininya. Powernya nggak gede tapi kill pointnya gede banget guys. Mantap nih Sultan nih. Gokil gokil. Hai Friday, iya baru online, baru keburu online. Usia dari sore ya, lagi rame Patimanya. Saya champion aja belum selesai guys, besok kita live champion lah. Kalian yang mau lihat cara saya main champion besok ya, besok saya live champion. Makanya jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya. Saya besok live champion. Ya belum jago-jago banget sih main championnya, cuman ya lumayan lah. Om Gani, ampun Om Gani. Om Gani gokil nih. Apa nih muter dapatnya 5 kayak gini, buset.
Materlelik bagus ya. Itu bisa pairnya banyak Om Ali Firdaus. Bahkan kalau kalau saya saranin kalau memang belum banyak equip apa Commander Legend, Martel Relic bisa sama Bjorn, bisa sama Sun Tzu, itu bagus ya. Sama Mehmet. Jadi Martel first Martel di depan, yang keduanya itu yang AOE. Bagus itu karena ada nambahin 30% ya kalau nggak salah skill damage-nya. Ayo guys, like dan tolong jangan skip iklannya biar channel ini berkembang. Makasih Om Ranorio. Om Gani ini bawa berapa sub sih? 1, 2, 3, 4. Baru 4, eh. Udah 6 trup belum sih? Harusnya Om Gani mah udah 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 Om Gani ya? Belum 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya Om Gani baru 5 guys, belum 6. Besok kayaknya udah 6 nih harusnya Om Gani. Karena kemarin nggak dapet yang kafe. Eh dapet harusnya. Nggak mungkin nggak dapet. Kok belum 6 ya? Om Gani bawanya mana nih? Amanitor Arte nih harusnya nih. Wush. Nih guys yang mau lihat talentnya Om Gani nih. Oh ini buat rally. Kayak gini ya talentnya Om Gani nih. Kalau Guan Yu-nya talentnya gimana Om Gani? Oh kesininya 3, sisanya banyak di sini. Menarik nih. Ininya 3. Ih, nggak ngejar ini Guan Yu-nya. Kalau saya sih ngejar Mars Speed banget ya. Om Gani enggak loh. Gokil nih build-nya. Beda sendiri. Pakalnya gimana pakalnya? Oh, full damage, full defense ya Om Gani. Defense-nya full. Oh, ininya 2. Om Gani semua pasti ambil ini nih invalnya nih. Nggak ambil ini juga Mars Speed-nya Om Gani ya. Gokil. Kemudian aetnya. Aetnya oh ambil ini 1. Kalau ini aet ya guys, yang pakai aet kalian bisa ikutin nih. Om Gani punya nih. Ambil yang healing juga. Tergantung kalian secondary-nya apa. Nevsky-nya, Nevsky-nya. Oke, ke skill ya, full skill. Full skill sama ambil yang ini, reduce skill damage. Oke, mantap Om Gani. Malam Dianeka, kabarnya 64 ini ya, sudah 3 AF-nya, 64 hancur ya. K64, 64 PL yang deket dengan 1V dan 64 US udah hancur. Jadi 64 sekarang kondisinya agak mengkhawatirkan. Kalau nggak ada perlawanan paling 2 hari 3 hari lagi udah keluar dari zona 5-nya ya, udah dikandangin sama 1V karena pas 4-nya 64 tuh udah diblok semua, guys. Jadi sekarang 64 lagi berusaha defense 64 PL dan 64 HD. Oke, kita coba lihat ke atas. WM. Nah, gini dong rame. Baru ramenya kenapa hari ini, guys? Om Gani mainnya sampai modar soalnya. Beda sama kita yang main. Ya iya bener Grok. Bener-bener. Makanya tadi saya juga kepikiran Om Gani kayaknya mungkin dia juga udah pasti diincar. Jadi musuh berdatangan. Jadi dia gak perlu Mars Speed. Halo Bang Firman, selamat malam. 1034 jamurnya udah hilang ya. Jadi 64 sudah berhasil menurunkan jamurnya 1034 ya. Namun tetap 64 yang tipes guys. Iya bisa ke kandang lagi guys ini. Tapi ya ini masih baru mulai ya. Masih ada Kingsland, masih banyak
taktik strategi yang bakal dikeluarkan. Kita lihat aja akan kayak gimana. Tapi yang pasti sih, kalau menurut saya kemungkinannya masih banyak ya, masih besar sekali 6-4 itu. Walau oh iya tadi ada update tuh, ada yang bilang saya nggak tahu hoax atau enggak, tapi Kingnya 6-4 sampai marah-marah tuh katanya. Kalau nggak mau war pulang ke LK aja katanya tadi tuh, ada yang bilang ya. Cuman saya nggak tahu itu hoax atau bukan. Oh saya nggak berani konfirmasi soalnya. Kita mah cari aman guys. Ini Om Sudomo. Komandernya apa Om Sudomo? 3 KVK terakhir kandang terus tapi menang ya. Mungkin 6-4 itu ini guys ibaratnya. Ini ya, diesel ya, panasnya belakangan. Itu Melking Om di FB ada, coba ya kita cari. Kita lihat di FB nanti saya tampilin nih. Nggak ada, saya nggak dapet. Nggak dapet guys, nggak ada yang nempat. Selagi masih war, ada kemungkinan untuk membalikan keadaan 45 dan 4, betul. Om, itu kok mapnya nggak ada kabut, pakai cheat om. Aku pakai cheat. Backsongnya serem ya. Ini pada kemana nih sekarang? Oke di sini. Lagunya asik ini guys. Pak De Odin ngamuk. Kirain udah ke kandang song endak. Ternyata keras juga. Bukan keras lagi, udah pasti ya. Ada ya? Songnya lagi sepi ya guys sekarang. Oh, saya nggak dapet di FB. Kalian lihat di mana, guys? Kalian dapet di mana? Kok saya nggak dapet? Foto atau teks atau apa, guys? Nggak ada, guys, di saya. Om Deddy di 6-4 ya Om Deddy ya.
tipes di 64 pakai dangdut. Oh, nanti kena copyright. Zoom atas bro, lihat area 45, zoom out maksudnya ya. Ini areanya kayak gini ya, ya. Sementara ini ntar sambil intip 6. Oke, nanti kita lihat ya terakhiran saya, soalnya lagi pakai akun kecil. Kalau saya ganti ke 64 nanti bakal hilang kabutnya, jadi repot harus bolak-balik matiin internetnya guys. Tipe si game aja om, di real jangan. Gimana om kabar koalisi 64? 64 sementara ini 3 AF-nya sudah drop ya. Yang 64 K64, K64, 64 PL dan 64 US itu udah drop, udah hancur. Jadi sekarang lagi bertahan 64 PL ya. Tapi kondisinya cukup mengenaskan karena pas 4-nya juga sudah diblocking sama 1V. Namun 1V sudah keluar dari Imperium ya. Gitu-gitu 64 berhasil drop mereka ke Imperium. Jadi saya punya feeling tuh kalau 1V bisa aja ini guys, nanti sampai ke Kingsland kalau warnya terus-terusan dan 64 masih terus war ya, bisa aja mereka kehabisan resource si 1V-nya ya. Atau ya sebaliknya. Foto katanya, coba ya saya lihat. Itu tadi lihatnya tuh, mapnya udah saya kasih lihat ya. 860 lagi war di atas, nggak ada. 45 kondisinya sekarang lumayan unggul karena songnya juga lagi sepi. Lagi dari tadi song yang rally tapi sekarang udah enggak. Nah, ini bukan sih, ini mah 860. Nggak ada guys, nggak ada war. Nggak ada, aman. 860 mah nikmat guys. Ini nggak ada di sini. Ini udah nggak banyak perang ya guys ya. Apa pada di mana sih sekarang? Coba kita lihat apa ada di sini. Oh, ini ke hill. Oh, songnya ramai di sini guys. Ternyata warnya ramai di bawah ini. Ini lagi mau di rally guys. Jadi di sini ada titik warnya satu ya, kita tandain ya. Mana lagi titik warnya? Ini. Oh, di sini juga ada jadinya. Oh, mereka tadi kirain sepi di mana, ternyata pada di sini ya. Oke, kita nonton di sini guys. Wah, fieldnya dikuasain ya Mandak ini. Yang defense ini seharusnya siapa nih? Gak ada yang dikasih title. Gak ada yang dikasih title ya. 45 WR. Ini aliansi 8B. Ayo mangat mangat. Song bisa turun Imperium, bisa aja guys. 45 soalnya lebih unggul masa. Yang lebih menang masa tuh biasanya lebih susah ya turun Imperium. Tapi kalau yang kayak 1V ya kan, yang masanya kurang tapi powernya gede-gede, itu lebih gampang turun Imperium ya. Warnya di mana mereka? Aku kamu. Tadi di bawah ada lihat sih Om Gani, cuman nggak terlalu banyak war lagi pada di sini nih. Nanti kita cek lagi ya.
Om Win coba itu Zeno Martel Windik, Martelnya 5515 terus WP 13 hak. Lembek leader Garrison 45. Equip ungu lagi Zeno ya Chris. Oh iya kristalnya tipes. Iya iya sih. Main-main itu namanya. 13.02 GB kill sama Sheets-nya 45 om sekarang. Ya tapi nggak apa-apa ya selama pakai Sheets mah. Nih guys, aku udah dapat ya info, beberapa info-info aku tampilin bentar. Jadi ini tadi warnya ya. Bisa lihat ya, ini tadi Om Benjamin punya nih, gila. 314B lawan 17B. Bentar saya atur bentar nih. Biar naikkan dikit biar kelihatan, ini di zoom aja. Nah. Ya ini Om Benjamin punya. Kemudian ini yang neutrino. Wah ini tipes nih 21,4 bedanya 7 juta. Tapi ya tergantung siege-nya gimana ya. Dan ini yang dari, nah ini guys ya, ini dari 64 nih ya. Woi kalau nggak niat perang kurang aja kalau temple. Mental jangan tempe, baca marker, jadi manusia jangan jadi beban KD, jadi beban musuh. Galak. Bagusan Xiang Yu yang di depan atau Nevsky om? Kalau saya Xiang Yu ya. Bang, 64 kok ngandang padahal kemarin nge-push. Nah, itu dia. Hari ini ya itu guys, kemarin udah nge-push tapi hari ini kurang orang 45 yang nge-push jadinya ya. Ahli support nggak apa-apa, yang penting jangan ahli utama yang equip jangan umum. SS gue itu. Oh, itu Ari Fritrianto. Ya om aku gedein lagi, om. Ah, gini aja ya. Coba yang bilang garis 45 lembek, emang lembek apa sih, keras banget kayaknya. Kalau Om Benjamin ya keras lah guys, gile. Kelihatan gak guys itu tulisannya? Kelihatan ya. Biar banyak teman-teman yang lihat juga. Biar 45 juga semangat, jangan tempe juga. Bang, cek power song sama duck. Oke, siap. Kita cek. Jadi song itu, wah masing-masing 13B ya. Belum banyak berubah ini. Masing-masing 13B ya. Lebih baik berdiri kaki sendiri meski perih daripada punya kaki hobinya nunggu gendongan. 45 masih kurangan orang ya. Masih sepi sih om 45 juga sekarang ya. Ari kamu dapat kartu kuning. Kalian gak demo Indomie guys. Come on.
Pantesan lupa nyalain ininya. Kita coba lihat di WM gimana kondisinya WM. Oke, masih dominasi ya, WM-nya masih dominasi ya. Kemudian di SD gimana? Masih kebakar kah? Oh, masih kebakar ini ya. Om Gani di sini sekarang nih. Om Gani mah cari killnya gila-gilaan guys. Tapi di mana nih trupnya? Trupnya Om Gani di mana sih? Kosongnya rame di sini nih. Jadi lapar ya, saya jadi lapar juga, buset. Om Win tempat bisa sama stat attack def healthnya kayak T5 ya, kalau sama yang jelas tempat kalau tagnya lebih bagus ya pasti menang lawan T5 untuk sekarang ini ya. Tapi kabar baik guys, jadi kabar baik kalau menurut saya KD Indo mungkin setelah di KVK berikutnya ya akan mulai berjaya ya, semoga. Kenapa? Karena kalau saya lihat kayaknya kemungkinan besar kristal pertama lebih gampang didapat ya, kristal lebih gampang didapat. Kemudian teknologinya pun di nerf ya, jadi nggak seimbas sekarang ini guys teknologinya. Jadi menurut saya di KVK selanjutnya tuh Kingdom Indonesia bisa berjaya ya, karena akan sangat menguntungkan bagi teman-teman yang free to play ataupun low spender ya. Itu kalau menurut saya, tapi ya semoga aja bener ya. Kalau yang sejauh yang saya tahu kayak improve moral itu sudah dihilangkan. Kemudian kristal juga jauh lebih gampang didapat ya. Dan ada satu info lagi guys ya. Bentar, saya harus download dulu. Bentar, saya buka WhatsApp ya. Ini ada satu info lagi ya. Jadi nanti ada event di KVK guys. Ini eventnya event baru ya. Ini ada satu event di mana kalian tuh udah nggak butuh beli relik lagi deh. Relik tuh udah nggak butuh dibeli deh. Bentar, saya lagi buka WhatsApp dulu. Ini ya guys, info terbarunya guys. Jadi info terbaru nih ya, kalian akan mendapat relik tuh banyak banget guys. Bisa kalian lihat sendiri ya di event KVK baru nanti. Ya, reliknya bisa dapat banyak banget. Jadi ini bisa buka commander banyak banget nantinya guys.
Udah pasang gambar mie, ayo guys yang belum makan. Jangan sampai tipes. 45 tumben loyo nggak kayak KPK sebelumnya. Tadi itu WM babak belur lawan bebek. VIP-nya 16, yang ngisi juga 60% siege. Nggak apa-apa sih kalau siege ya. Ayo om cari kotanya Om Gani. Beliau cita-cita mulai ingin jadi top kill di ROK. Tadi udah sih udah lihat ya Om Gani ya. Yang ngeri di KPK 45 itu kemarin itu PKR. PKR apa itu PKR? Ahmad Aziz dan Baba mau ke 2170 itu hoax, super hoax itu. Tapi bohong, bobo om nanti tipes. Ya bentar lagi lah ya kita istirahat. Yang nonton ketawa, justru yang nonton ini udah habis malam mingguan guys. Yang nonton sekarang habis malam mingguan justru ya. WM itu membernya barbar semua, nggak peduli garrison pasti diisi, tapi ya itu kurangnya free to play. Makanya nanti crystal speed up tipes RSS malah dijual bukan buat war ya itu guys. Tapi makanya nanti di KPK selanjutnya ya, yang update menurut saya harusnya diunggulkan nanti, karena crystal tag-nya lebih gampang. Pertama crystal tag-nya lebih gampang dapatnya ya, kemudian tag-nya juga nggak beda jauh kayak sekarang. Udah keluar di dalam. Kalau Commander Legend yang belum expertise, apa ngefek kalau diaktifkan relic? Ngefek tetap, nggak harus expertise sih, tetap relicnya aktif ya. Halo Om Kinandi, iya aku baru online Om, baru keburu online ya. 4 nangis, 45 nangis, gimana pandangannya nih Om? 2170 juga nangis. 2170 udah nangis duluan kemarin, tapi nggak apa-apa ya. Percaya guys, harusnya ya, semoga KPK berikutnya, KPK-KPK berikutnya sih kita lebih unggul. Mehmet 5511 sama relic, mantap. Aetel juga bagus ya itu, Aet jadi bagus, Martel juga jadi bagus. Kalian bisa lihat guys, kalau kalian bingung ambil relic, commander relic apa, saya ada tuh bikin guide-nya. Di konten saya kalian tinggal cari top 5 commander relic yang saya ambil untuk sekarang ini. Tapi nanti di event KPK baru kita bisa lihat ya, di gambar atas ini relic jadi gampang dipakai. Jadi nggak perlu lagi kalian beli bundle-bundle nih. Bundle ini udah nggak perlu ya guys. Ini nih, ini udah nggak perlu lagi guys. Ini nggak perlu. Yang bundle ini juga nggak perlu guys. Oke. Wih, di swamp. Oh, counter rally. Counter rally-nya di swamp. Di counter rally dengan Saladin. Dan Saladin-nya tipes pulang kampung. Ya, nggak apa-apa. Daripada nggak ada yang counter, kan? Niatnya baik. Dua satu tujuh puluh 1945 1664 senasib di KPK, sama-sama di gengbeng KD kok. Ayo guys, nanti KPK berikutnya nih setelah tagnya ada kita tunjukkan ya KD Indo ya. KPK tagnya di nerf. Coba Sultan-Sultan Indo ngompak kumpul satu KD bakalan seru. Nah sebenarnya saya kepikiran suka gitu guys. Sering kepikiran gitu ya. Tapi kalau berkumpul jadi satu KD doang nih. Misalnya ya anggap kita ngomong 1664, 1945 dan KD-KD lain ngumpul deh di KD misalnya 2045. Misalnya KD berapa lah? 4045 misalnya. Nanti 4045 tipes kali pensi-pensi semua guys, nggak ada KD gede gitu. Tapi kalau kayak sekarang misalnya 2170 ada, 1945 ada, 1664 ada, 2345 ada, 2445, 2465. Jadi tersebar dan masing-masing ya bisa mengembangkan kingdomnya ya. Kalau bisa mengembangkan kingdomnya sih saya ini banget, saya menurut saya lebih bagus gitu. Jadi tersebar tapi ya itu berkembang. Jangan tersebar jadi KD mati gitu ya. Kalian nyebarnya itu ke KD-KD yang lagi berkembang gitu.
Tolol kalau pakai JK bakal berani cuan untuk Korea Love Story kali itu lemah gawat. Kita ngepur kali ya sama Korea gara-gara banyak yang K-pop lover di sini. Nah itu benar Om Arzet ya. Jadi sekali malah nanti civil war guys jatuhnya. Jadi mending sekarang kepisah-pisah tapi terus berkembang. Saya sih ngebayang sekarang kayak kalau kita lihat ya 1945 setelah ketemu 1664 sekarang makin kuat. 1664 nya pun semakin kuat. 2170 aja yang melemah. Yang enak ada dua super imper Indo bang yang itu 1664 sama 1945 yang KD 2000-an suruh ngumpul semua ke sana. Nggak apa-apa om Zeus, justru isi siege biar ini biar habisinnya siege. Rate-nya jelek tapi kita mati siege yang nggak kepake kan, jadi secara threat aslinya sih yang tipe sebenarnya si Song sama Dark-nya semoga. Tapi ya secara teks sih mereka unggul pasti. Legend Ronnie atau Jisgo, saya lupa dia menyuarakan kalau tag di KPK 4 ke atas nggak perlu ada tag buat war, sama nggak ada nambah troop untuk menyeimbangkan di 2K dan Sultan. Ya tapi kalau nggak kayak sekarang Lilith dapat duit dari mana guys? Banyak. Ya tapi balik lagi ya, namanya game mobile memang udah pasti keluar duit gitu. Kalau kalian mau main yang nggak berbayar, kalian tuh main game PC kayak misalnya Horizon Dawn ya kan, kemudian misalnya kayak Elden Ring dan lain-lain ya, World of Warcraft, walaupun dia sistem bayarnya itu bulanan, atau enggak apa tuh namanya Diablo, itu sekali bayar. Borderlands, Overwatch, sekali bayar guys. Sedangkan ini kan pay to win ya jatuhnya, bukan pay to play gitu. Cek tes lancar ya, aman. Suara saya aman gak guys? Main COC aja kan free to. Nah kalau COC gimana tuh? Free to play emang bisa hidup kayak di sini. Dengan nggak online 30 hari kita dapat migrasi gratis meskipun power gede. Wah nggak tahu, kurang tahu tuh saya. Cheats ada damage-nya. Yang penting kan damage-nya dari si ini, dari Zeno-nya guys. Aman ya, suaranya aman ya. Oke, di cancel ya guys ya, nggak tembus. WM gimana WM? Oh, WM lagi bangun flag ya guys, ini lagi di rally nih. COC yang penting strategi, oh gitu. Napasnya beda kalau belum makan Indomie. Aku free to play di COC udah TH14 max om. Gue sempet main COC tapi sekarang udah gak pernah ini lagi ya. Dulu mainnya malah Clash Royale. Paspor susah di 270 kayak minyak goreng. Minta report, saya ID ini ID kecil susah, nggak bisa chat ya. Minta report kayak nggak bisa minta report maksudnya. Bentar guys, aku ambil minum dulu.
kembali ke laptop. Oke, gagal ya rally-nya ya. Berhasil berapa menit lagi nih? 3 menit. 3 menit lagi. 45 WM. Oke, 45 SD. 45 SD masih kebakar, guys. Ini juga kebakar. Ini Om Gani dari tadi harusnya di sini ya. Masih ada nggak Om Gani? Oh, masih di sini, guys. Om Gani ya. Dihadepin terus nih. TB di sini, TB sih ya udah nggak banyak port nih. MW. Oh, udah keputus flag-nya. WR. Dak, kok jadi lembek banget? Masa sih lembek? Kelas royalku udah 6000, mantep. Gue dulu main sampai berapa dulu? Masih 3000-an atau 2000-an, lupa. Main Tamagotchi aja free to play banget. Pokemon Go sekalian ya. Beda waktu, 64 dan 45. Ketemu 64, menang trade-nya. Lihat map Om Win. Nih mapnya. Kondisi sementara. Sanctuary udah diambil ya sama ini Song. MW tadi di sini nih. MW. WM, WM. WR di mana tadi? WR posisinya. WR. Loh, oh WR-nya ini. Eh. Oh, ini WR di sini nih. Lagi rally nih WR ya. Destar yang WR. Waduh, di swam guys, soalnya field-nya nggak menang ya. Lihat power song. Ini ya, 3 kok jadi naik 13 13. Tadi 12,9. Main yoyo yang pakai batu korek. Oh iya ya, keren tuh dulu. Bukan pakai batu, yoyonya kita kasih ini, guys. Kasih apa tuh yang item-item itu yang bisa nyala api ya dulu ya. Jadi dibuat lubang, dikasih itu yang kayak pensil ya, pensil atau apa sih. Jadi kita kenain ke tanah, cetek cetek cetek. Wih, keren ya. Kangen main yoyo jadinya. Ada yang isi kan? Wah, kuning duluan.
Beyblade dikasih besi tambahan terus dilem. Wah, Beyblade saya udah gak main ya. Beyblade yang mana ya? Lupa. Beyblade itu gasing modern yang ada film kartunnya. Yang mana ya? Film kartunnya. Justru lagi ini ya, lagi terdesak guys. Bisa kalah malah. Di zona ini belum kalah KPK, tapi di zona ini aja kalahnya. 2-3 hari lagi lah, kita lihat gimana tuh perkembangannya. Kuat loh guys, ini gak kaleng-kaleng loh guys, durasi di defense tuh. Oke guys, ini kayaknya 45 gak terlalu banyak lagi ya, gini-gini aja. Ini coba lihat, malah lagi terdesak juga. Soalnya kalau memang belum banyak war 45, kita coba lihat ke 64 guys. D-nya kebakar juga. MW belum banyak juga. Oke, coba ya, kita sekarang aku ganti ke akun utama, kita coba ke ini 45. Udah kurang lebih seperti itu ya guys ya, kita coba ke 64 gimana keadaannya. Beyblade seangkatan sama film cross, waduh, cross gear apalagi aku nggak nonton. KVKHA 2245, oke coba kita lihat ya. 2245 sama 2. Om Dayat nih akunnya sebenarnya di mana sih? Kemarin aku nonton 64, mintanya 45. Aku nonton 45, mintanya 64. Jadi bingung aku. Coba kita lihat. Oh ya, ini update ya, ini ada salah satu KD Indo lagi yang ya, tapi campur ya guys, cuman menang KPK yaitu 2345. Itu lawannya Regen Ronnie ya. 2345 ya. Kondisinya menang nih guys, 2345 bisa dilihat ya. Nih. Ini 45 2345. Jadi kiri temenan sama kanan ya guys, kiri sama kanan nih temenan. Ini 2347.
Kalau kita lihat yang Imperium itu 2345 yang Imper oh 2-3-4-nya udah nggak Imperium, jadi lawannya 2347 2336 ya, jadi 2347 dan 2336 mereka masih Imperium ya. Ini padahal ini berdua Imperium tapi mereka berhasil. Ini apa ada mau keluar lagi kan? Oh enggak, tutup, udah berhasil tutup ya. Ini lebih rame nih guys, sampai jam segini masih rame coy. Dua dua empat lima tapi lagi pakai fog juga ya. Kalau pakai fog aku nggak bisa lihat guys. Oh Bang Andre pas di 2345 gak usah dilihat, mentang-mentang udah menang ya, mentang-mentang menang itu gak ada dilihat. G-Schoolnya di KD berapa Andre pas G-School? Eh G-School Legend Roni. Marvel banyak banget yang jadi pakai. Halo Om Army. Belum ada perkembangan apa-apa Om, ini kita lagi lihat 2345 ya. Kalau 2945 nya lagi lumayan tipe sama 64 ya, 64 3 AF udah drop, udah hancur. Ini kita lagi iseng lihat ini 2345. Tadi udah habis nonton 45 Om, 1945. Nonton live flash, lihat chat LK, kayaknya dia sinis banget sama orang Indonesia. Ya jangan nonton dia lah guys, nontonnya YouTuber Indonesia aja. Ngapain nontonin YouTuber luar, support YouTuber Indonesia. Walaupun saya kadang-kadang nonton dia sih. Tapi sekarang udah jarang nonton saya ya. Nontonnya Indonesia aja lah, support atau YouTuber Indo. Soalnya ya itu si flashnya menghina KD Indo banget ya, jadi saya agak males. Jadi mendingan udah lah support yang YouTuber Indo aja. Tadi lihat Erwin Dick Dev AF WM. Aku udah lihat reportnya juga tadi Om. Coba ya kita lihat 1664. Kalau 2245 eh kok ini 2245 kayaknya fog ya. Kalau fog aku nggak bisa lihat guys. Oh iya lagi fog nggak bisa ya. Kita lihat 64 ya. 1034-nya udah nggak Imperium ya. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Kita review dulu nih dari teman-temannya ya sebelum lihat ke 64-nya. Kalau teman-temannya yang ini ke kandang nih guys ya. Si 1967-nya ke kandang sementara ini. Kemudian 1474-nya lumayan berhasil ngepush jauh ya ini. Ini udah berhasil dikandangin juga nih. 1474 alinya 1664 nih udah berhasil ngepush jauh nih. Ini juga udah dikandangin lagi guys. Udah dikandang juga guys. Udah di blocking ya. Jadi ini tinggal selesaiin AF di sini. 1474 progresnya bagus. Kemudian kalau kita lihat Ali satunya lagi 1262 ini kekurung ya, masih kekurung, nggak ada perkembangan berarti, tapi dia malah masuk ke zona Zarate. Nah ini 64 guys ya, jadi ini sudah di blocking lagi ya, udah di blocking. Berikut di sini juga udah di blocking ya, ini juga udah ke blocking nih. Jadi AFK 64 nya udah hancur. Kita lihat di 64 FT ini nggak ada war 64 FT. Ini yang merah, ini merah ini ya guys, si 1V punya ya, yang merah. Merah ini 1V nih. Nah kemudian kita lihat 64 hat. Oh kan 64 nya bangun AF di sini. 39 menit lagi jadi ya guys, dia bangun AF di sini. Ini ada perperangan kah? Tidak ada, tapi kebakar ini ya. Nggak ada yang defense, nggak ada orang yang jagain. Kemudian 64 HD di sini kita lihat. Oke, kebakar juga.
Nggak ada orang, udah pada pulang nih kayaknya. Ini siapa ke Zero nih guys? Ini member 64 nih ya ke Zero nih. Ada Ciwi. Ciwinya sangar banget. Coba kita lihat fotonya. Berarti Ciwinya Ciwi-Ciwian. Ini siapa nih datang? Sony. Terus 64 HD-nya, AF-nya apa ada yang defense? Ternyata enggak. Tapi masih jauh, lumayan panjang. Titik warnya nggak ada ya, nggak ada titik war ya. Sekarang kita lihat 64 PL di sini gimana? Apakah putus? Ternyata enggak, ini nggak kebakar di sebelah sini. Aman ya, aman sehat Sentosa, ini nggak kebakar. Kemudian kalau AF-nya tapi kebakar ya, 64 PL ini kebakar. Nggak ada yang defense, nggak ada titik perang juga guys di 64 ya. Ini kita update doang dan nggak ada titik perang. Nggak ada titik perang ini berarti kemarin 4 PL ada di sini juga hancur, kemudian di sini sempat keluar tapi udah habis juga. Kalau di sini ini yang tadi kan dia kebakar, jadi nggak ada yang perang ya, sama sekali nggak ada yang perang guys ini di 4 ya. 4 sama sekali nggak ada yang perang, kondisinya kurang lebih seperti ini. Om, akun gua di 2170 apa kabar ya? Nih kalau mau lihat 2170 nih. Lama nggak pernah lihat 2170 ya. Kondisi 2170 ini akun saya di 2170 ya, seperti ini adanya guys. 45 dan 64 tipes. Nah, kalau 2170 udah selesai guys tipesnya, lagi recovery ya, lagi recovery sekarang. Ini juga bentar lagi saya mau nempa-nempa lagi. Kemarin udah nempa-nempa ternyata equip masih lumayan ada ya. Kayak materialnya maksudnya masih lumayan ada, bisa nempa-nempa lagi. Bisa sebenarnya aksesoris bisa nggak ya? Kalau aksesoris belum nyampe ya. Kurang berapa nih kalau mau bikin aksesoris? Oh, ini masih kurang banyak nih. Tapi buat senjata kok udah bisa. Senjata ini malah udah bisa. Kemudian oh, ini mau muter nih guys. Kita muter gak nih guys? Muter sekarang atau nanti aja guys? Nanti aja lah ya. Nanti saya bikinin konten besok di upload pagi lah, biar aku bersemedi dulu. Kok suram ya? Emang susah kalau player satu iya, nggak ada yang aktif ya. 2170 yang megang LT sekarang OP, OR dan OT ya. OP, OR, OT. Kalau mau lihat rankingnya, jadi alliance powernya kalau kita mau lihat, bentar aku balas chat sambil kalian lihat nih. Rating Ramatama Indonesia di dunia per ROK-an drop bang, nggak apa-apa kita perbaiki nanti. Om, akunku sudah lama nggak login, aman nggak? Nah, namanya apa sih om? ID-nya? Di GT emang Taiwan, tapi mereka nggak tinggal di Taiwan. Oh iya, campur ya jadinya. Sekarang lah om, nantilah. Viewernya belum terlalu banyak ya. Nanti aja. Ini Buma Nusantara, Bijik Steel, OP, OT ya. Ini aliansinya. Alian skillnya. Nih. Tapi kita nggak seat B loh, masih seat A loh. Padahal pengennya seat A. Nggak masih seat A maksudnya ya, maunya seat B. Individual power nih ya. Ini individual power top 5-nya. Individual kill. Ini top 5-nya juga. Ya. Terus resource gathering. Nah, ini top 5-nya. Oke juga ya, 28. Jauh banget sama gua. Kemudian apa lagi yang mau dilihat? Even Esmeralda bukannya iya om, hari ini habisnya. Paling besok pagi aku muternya. Tapi lihatlah nanti. Soalnya eventnya udah selesai semua belum ya? Ini aku. Soalnya hari ini lagi agak sibuk. Oh ini udah nih, udah semua. Ini aja saya belum nih guys, belum banyak. Nah ini belum. Ini belum speed up kok belum ya? Ini boleh nih nanti training pakai speed up, tapi nggak usah lah speed up dapatnya. Ah jelek dapatnya, nggak usah dipakai.
Olimpia juga saya belum guys, ini Olimpia paling besok nih, besok saya live Olimpia ya. Kalau kalian mau lihat saya main Olimpia besok nih. Besok saya live Olimpia sama live war juga, besok live banyak lah kalau bisa ya. Golden Kingdom kemarin kemarin saya ada live Golden Kingdom ya di kemarin yang sama 64 ya kalau nggak salah. Jadi sore yang sore guys ya, yang sore. Kemarin saya ada live itu nekat-nekatan iseng-iseng. Om kemarin kan Ali sama 2080 gimana menurut War Daddy King-nya? Lumayan sih Om, mereka ya fighter-fighternya ada juga tapi ya kurang aktif ya. Itu leader Ali Fat Boy Slim orang mana? Orang Indo sih harusnya. Sekarang kita coba lihat yang tadi sih yang lebih seru di ini ya. Yang lagi ada lebih rame di 2345 guys. Wah, 47-nya rame juga keluar lagi. Legend Ronin-nya di KD berapa ya? Ada yang tahu nggak? Oke guys, kurang lebih kayak gitu ya. Udah malam juga, kita aku mau istirahat. Besok baru kita live-live lagi. Oke. Jadi kita ya update-nya kurang lebih seperti itu. 45 sama 64 cukup mengenakan. Semoga besok ada perlawanan berarti ya. 2329 coba kita cek sebentar. 2329 ada apa nih? Oh, maksudnya ini di 2329. Oh, 2329. 2329 itu yang nomor 3. Oh, temennya berarti ya, temennya ini ya 2145 nih di TO berarti ini. Legend Ronin. Iya, yeah, iya. Yeah. Coba ntar tanya yang pernah main CK GK. CK2 GK. CK2 apa tuh CK2? Oke guys, kurang lebih seperti itu. Thank you yang udah nemenin. Selamat beristirahat. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di live stream berikutnya. Oke. Oke guys, thank you. Thank you.